Kisah pasangan suami istri belanja habis ratusan juta rupiah viral di media sosial. Hal tersebut diketahui dari unggahan akun TikTok @tokotimurtengah pada Kamis 24 Juni 2021. Pengunggah memperlihatkan saat mereka berada di bagian kasir, yang membagikan momen saat kasir itu menghitung barang belanjaannya. Saat proses penghitungan, terlihat angka 113 juta lebih pada layar komputer kasir tersebut. Video viral itu diunggah oleh Abdurrahman, 28 tahun asal Gresik, Jawa Timur, yang mengungkapkan total barang belanjanya sekitar 114 juta. Abdurrahman membantah bila videonya itu disebut sedang belanja bulanan, sebab mereka belanja hingga ratusan juta rupiah untuk bahan persediaan di rumah. Tak hanya untuk kebutuhan sendiri, mereka juga membagikan belanjaannya tersebut pada saudara yang lain.